Hi, I'm Shamai and welcome back to Chris. So untuk video kali ni aku nak share dengan hangpa pendapat aku tentang Adidas and Kanye West sendiri. Apa pendapat aku lah. So first kali, macam mana hangpa tahu Adidas dah cut down ties dia relationship dengan Kanye West. Dah tak ada apa-apa business dengan dia. In dia punya official statement pun cakap Adidas terminates partnership with Ye immediately. Tapi dalam dia punya press media ni juga, statement ini juga ada cakap juga that this is expected to have a short term negative impact up to 250 million euro. So dia akan kehilangan lebih kurang 1 bilion Malaysia lah. Banyak gila weh, serius. Disebabkan oleh Kanye West punya deal ni, hanya for quarter ni dia akan kehilangan lebih kurang 1 bilion. And then apa yang nak cakap juga, dia cakap that Adidas, dia bagi tahu juga dalam statement is Adidas is the sole owner of all the design rights to existing product as well as previous and new colorways under the partnership. So dia dah bagi tahu dalam statement dia, dia kata kasut ni sebenarnya dia yang punya, bukan Kanye yang punya. So kita boleh check dekat US patent punya website pun ada tunjuk juga US design patent tahun 2017 applicant Adidas AG. Lepas tu semua nama Adidas, tahun semua term 15 years and ada gambar macam this model yang aku tengok is 350 V1. So this is the model lah. So kalau hampa tengok dekat dia punya, aku akan share dengan hampa US patent. So this is 350 V1. Lepas tu untuk 350 V2 aku tak ada kat sini. Tapi dia pun ada pattern. Semua kasut yang ada kat atas meja ni semua dia dah pattern kan lah. So aku akan share dengan hampa some of the shoes Adidas yang aku ada, Adidas Yeezy. And then dekat sini is 750. So 750 pun sama juga, dia ada juga dia punya dia ada pattern juga. So Adidas dah bagi tahu lah dalam statement dia tadi ialah all apa orang kata, Adidas is the sole owner of all the design. Yang tu kalau aku jadi Kanye West pun jadi macam yalah, dia tahu benda ni akan terjadi. Tapi dia tak kisah agak lah. Asalkan dia punya, orang kata dia punya cerita tu, dia boleh cerita ke orang, dia hilang 1 bilion pun dia tak kisah, 2 bilion pun dia tak kisah. Janji dia dapat koyak orang Yahudi. So okay, yang tu pasal Adidas, dia dah cerita dah. Yang aku nak cerita, adakah Adidas intend untuk jual kasut-kasut ni? So bagi aku, hampa beritahu lah, Foot Locker dah bagi tahu dah, kasut yang ada dekat racks ataupun kasut yang dalam stok apa semua, jangan jual. So ambil balik dekat dalam rack apa semua, simpan balik and jangan jual. Stop production apa yang ada sekali. So website macam Mr. Porter aku tengok pun tak ada dah. So one day before ada. Lepas tu dalam Hanon, ada Enclothing, even Adidas punya website memang tak ada lah, selalu sold out kan. Tapi semua online retailer ataupun kedai yang jual, semua stop jual easy lah. Yang official lah, official distributor, bukanlah reseller macam Fight Club apa semua, yang tu aku tak pasti. Tapi semua stop. Bila semua stop, mereka akan simpan semua stok mereka tu. Nah, simpan letak satu tempat, akan hello Adidas, tolong ambil balik stok ni. Aku rasa macam tu lah. So Adidas pun macam mana pun, kalau nak ambil tak, kalau tak mau ambil pun kena ambil lah, sebab benda ni dah tak boleh terjual. Yang disebabkan oleh controversial yang dibuatkan oleh Adidas dengan Kanye West ni kan. So semua stok ni mungkin akan sampai balik dekat stok room Adidas. So Adidas nak buat apa eh? Kasut banyak-banyak macam ni, Adidas apa dia nak buat? Kalau dia nak scrap boleh, kalau dia nak jual pun boleh. Disebabkan dia ialah sole owner of all this design. Kecuali satu benda, dia tak boleh jual kalau ada nama Yeezy. So kalau hampa tengok boleh kasut-kasut Adidas Yeezy ni, Adidas pun mungkin pandai juga, tak ada langsung logo Yeezy, tak ada. 700 V2 tak ada, ada kat insole dia, which is kalau hampa pakai beberapa kali akan hilang lah. And dia bukanlah susah sangat kalau dia nak korek-korek pun kan. So this is the V2. Ini 500. Aku tengok tak ada. Mana ada logo? Logo Adidas ada, tapi logo Yeezy tak ada.
Kat mana lagi ada? Kat dalam sini. Sini. Sama juga, case. Ada tak logo Yeezy? Tak ada. Hanya ada Boost. Logo Adidas pun tak ada. Oh, okay. Mungkin ada dekat sini lah. YZY. Tapi ini mungkin tak, aku tak pasti dia akan release lagi ke tak. Tapi kalau model-model yang selalu macam 700, semua tak ada weh. Serius tak ada. Tak ada logo. Ah, yang ni mungkin ada kat sini. V1. Ada logo YZY. Yang ni mungkin dia boleh buang lah. So Adidas boleh jual benda ni without logo Yeezy. So mudah lah bagi aku. Dia boleh scrap, jual. Oh, cuma kotak. Kotak lagi satu. Kotak ada nama Yeezy juga. Yeezy Slide. So dia just seletip je lah. Kalau dia malas buat kerja pun, dia seletip. Habis. Ini kotak Slide. Ini kotak 500. Tutup. Kalau dia tutup Yeezy, habis. Boleh jual. So aku rasa Adidas memang intense untuk jual produk-produk ni dekat consumer without this logo, Yeezy logo. Tapi kak, tapi adakah consumer okey tak kalau Adidas Yeezy ni, Adidas Yeezy ni dijual tapi bukan Kanye West yang buat? So, hampa rasa hampa akan still beli tak? Bagi aku lah, kasut-kasut ni memang cantik lah, menarik. Even bagi aku kalau tak ada nama Yeezy pun, bagi aku design dia lawa. Tapi kita tak boleh nafikan Kanye West yang buat kasut-kasut ni cool lah. Kalau tak ada, kalau dia tak pakai kasut ni ataupun bukan nama Yeezy, aku tak rasa benda ni akan jadi successful as now Adidas Yeezy ni. Ni memang purely disebabkan oleh Kanye West ataupun Ye lah. So yang tu pendapat aku tentang Adidas Yeezy. Yeah, aku nak tanya pendapat hampa pula, adakah hampa akan beli tak kasut-kasut ni tapi bukan approval oleh Kanye West sendiri? So macam tak gentleman lah, hampa ambil baby orang tapi orang tak tahu yang jual benda orang, hak orang punya creation, orang punya idea tapi without orang tu, macam tak best lah. Yang tu satu, Adidas boleh buat kerja tu. Lagi satu, Adidas untung sebab lepas ni dia tak payah bayar dah royalty kat Kanye. Royalty ke, bonus ke, apa segala perjanjian duit dia tak perlu bayar untuk Kanye West sebab dia dah stop dah dia punya partnership dengan Kanye West. So untung lah, kasut boleh release tak payah bayar kat Kanye West. Wish, adakah Adidas akan buat benda tu? Yang tu satu persoalan. Secondly, untuk pasal Kanye pula, lepas ni kalau dia nak pergi ke Skechers ke, dia nak pergi ke Puma ke, dia nak pergi ke A6 to New Balance, aku rasa tak boleh lah untuk masa terdekat ni sebab dia memang sangat controversial sekarang. So aku tak rasa all these big companies akan ambil dia lah. Walaupun aku rasa dia tak bersalah sebab dia cakap benda yang facts. Tapi nak buat macam mana, ada orang yang control all these corporate company. So terpaksalah. Tapi masalah dengan Kanye West ni, dia ada nama, dia jual apa saja pun boleh laku. Maksud aku, kalau dia nak buat satu design bubuh nama Yeezy je, tak ada nama Nike ataupun Adidas, still boleh laku and still orang akan beli, orang akan beratok untuk nak beli kasut Kanye West ni. Tapi masalah dengan Kanye West, adakah dia ada power tak untuk production untuk benda-benda ni? Sebab yang macam mana yang aku tahu, Kanye West bekerjasama dengan Adidas ataupun Nike ataupun all this gap apa semua disebabkan production daripada kilang kat Taiwan, daripada kilang kat Vietnam, China ataupun dekat Southeast Asia, daripada kilang, daripada power production untuk release, untuk buat kasut ni 300,000 pairs per month daripada. Tapi adakah Kanye West ada that power tak? Yang tu je persoalan dia. Kalau dia ada, dia ada that capability, aku rasa no problem. Mungkin hari ni dia bukan billionaire, tapi bagi dia 2 years untuk release kasut dia, dia boleh jadi billionaire balik. So bagi aku duit tu dia bukanlah nak cakap senang dia nak ke billionaire status balik, tapi aku rasa dia masih boleh buat. So yang tu saja aku nak share untuk video kali ni. Tadi aku dah sebut apa pasal macam mana Adidas boleh jual kasut Kanye West ni secara legal, dan adakah Kanye Adidas akan start jual tak. Lepas tu aku cerita kat hampa pasal Adidas dapat save a lot of money, and pasal Adidas is the sole owner of this design. So yang tu saja untuk video kali ni. Aku harap hampa dapat sikit input pasal this controversial punya cerita, and that's all.
Amin Syamat. Roger out. Roger and out. Thank you so much. Ciao. Okay.